Kau Papua di mana? NTT. Ah. Oh, ternyata NTT teman-teman, saya kira orang Papua. Baru impor ini, Mas. Jadi di mana yang ini yang tidak impor? Iya, iya, mana di mana jual sapu ini lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Malikang Nabire si petualang. Pagi ini saya bertiga, istri dan anak saya, mau belanja ke pasar karena ada rencana mau jenguk anak saya yang lagi mondok di Takalar sana teman-teman. Ma, kok situ le? Ma, aku di mobil, aku di rumah. Kau yang bawa tuh. Wah, ini kenapa kemana-mana mau dibawa kah? Ke pasar, bawa saja. Pasar cari ikan. Saya makan ikan saja. Ke kata dulu. Ini teman-teman, kita mau ke pasar pagi. Mau beli paru-paru ya, paru-paru sapi, karena itu makanan favorit anak saya yang ada di pesantren. Berencana hari ini juga saya mau jenguk dia, karena mungkin 2 hari ke depan saya akan berangkat kembali ke Nabire teman-teman ya. Jadi ikuti saya belanja ke pasar Daya, pasar baru Daya ya. Begitu terus video saya teman-teman, dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga video-video terbaru dari saya dapat teman-teman ketahui secara langsung. Cari parkiran dekat pintu di sini ya, pintu kedua sini. Kenapa? Mau beli daging toh, daging saja Maya, paru saja ya. Paru sini kan? Parkirannya, jangan depan kios, biasanya mereka marah. Itu ya. Ini jalan masuk ini kan boleh. Yang mana? Yang kabur ini mau kemana nih? Ke dalam, ke pasar situ, ke area daging, daging apa sih? Ini ya. Setelah kita parkir kendaraan teman-teman, kita masuk ke dalam pasar. Begitu teman-teman. Hancur milimu, wah, menonjolkan. Nah ini tuh, ini paru semua. Ih, ini sapi apa mah? Ini sapi dari luar negeri ke apa? Paru ini tuh. Berapa ini? Paru 60. Ini impor kah? Baru impor. Aduh, baru impor mah. Ini yang jual ternyata orang dari Papua teman-teman, sama-sama dengan kita. Kau Papua di mana, Dik? Kau Papua di mana? NTT. Ah.
Oh, ternyata NTT teman-teman, saya kira orang Papua. Baru impor ini mah. Di mana yang ini yang tidak impor? Iya, di mana, di mana penjual sapi, sapi ini lokal? Kita jalan cari dulu. Itu kemarin, eh, kemarin kau bilang 80 toh? Iya, situ. Sapi impor toh? Hah? Iya. Ternyata kita dapat yang sapi lokal, teman-teman. Dagingnya berapa? Berapa? Parunya berapa? Dagingnya berapa? Berapa? Tiga kilo saja. Jalan dulu. Itu. Sudah selesai belanja teman-teman, jadi sekarang ini kita pulang teman-teman. Untuk masak itu daging dan kita meluncur ke pondok, lihat anak saya. Jadi ini perjalanan pulang ke rumah. Masih sudah lewat ini supaya tidak macet, di sana macet itu. Lewat Oli punya rumah sini. Kalau di sana nanti macet. Masih ada itu. Bawa. Tutup pintu itu, Ki. Bawa ya, bawa. Masih ada barang situ, ke bawah. Kasih turun sudah dulu itu kucingmu itu. Ah. Akhirnya kita tiba di rumah teman-teman setelah kita sudah selesai belanja.